7 film Islam yang terlupakan. Ali 2001. Ali merupakan film geografi tentang Muhammad Ali atau Cassius Clay, seorang petinju muda yang berhasil memenangkan kejuaraan saat debutnya dan akhirnya ia berpindah keyakinan menjadi seorang Muslim. Cassius Clay mengumumkan mengubah namanya menjadi Muhammad Ali. Muezzin 2009. Film ini merupakan film dokumenter tentang para muezzin di Turki. Muezzin atau muazzin adalah orang-orang yang mengumandangkan suara azan, memanggil umat muslim untuk segera melaksanakan sholat. Setiap tahun, Turki akan menyelenggarakan kompetisi bergengsi untuk para muazzin terbaik. The Fetish 1453, 2012. The Fetish 1453 merupakan sebuah film sejarah Turki yang memakan biaya sebesar 17 juta US dollar atau sekitar 158 miliar. Ini membuat The Fetish 1453 menjadi film termahal yang pernah dibuat sepanjang sejarah perfilman Turki. Islamic Art Mirror of the Invisible World 2012 merupakan film dokumenter yang mengajak para penontonnya untuk melakukan perjalanan epik melintas 9 negara dan sejarah yang berumur lebih dari 1000 tahun. Mulai dari istana-istana dan ornamen yang cantik, permainan cahaya di masjid-masjid monumental, hingga keindahan keramik, kotak berukir, karya logam, dan kaligrafi yang indah. Negeri 5 Menara 2012. Film ini menceritakan tentang kehidupan 6 santri yang berasal dari 6 daerah yang berbeda. Keenam santri ini sama-sama menuntut ilmu di Pondok Madani, Ponorogo, Jawa Timur. Mereka berenam menjadi teman baik dan selalu berkumpul di menara Masjid Madani sambil menyebut diri mereka Sahibul Menara atau pemilik menara. 99 Cahaya di Langit Eropa 2013. Film ini diadaptasi dari novel dan judul yang sama karya Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra, mengisahkan bagaimana Hanum dan Rangga tinggal dan beradaptasi di Eropa, bertemu dan sahabat-sahabat baru hingga menemukan jejak-jejak Islam di benua Eropa. Sang Kiai 2013. Sang Kiai adalah film dengan latar belakang masa penjajahan Jepang. Saat itu pengibaran bendera merah putih dilarang karena masyarakat diminta untuk mengikuti ajaran Shikiri, penghormatan terhadap matahari yang dilarang dalam agama Islam. Kiai Haji Asy'ari ditahan karena tidak mengikuti perintah komandan Jepang untuk melakukan Shikiri. Penahanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini membuat para santri di wilayah Jawa dan Madura geram hingga melakukan demo. Wallahu a'lam bishawab.